kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya, bagaimana kami bisa melakukan itu semua, karena salah satu fokus kami adalah intoleransi yang sangat menyebar di Indonesia ini, bagaimana cara mencegahnya, dan korupsi, gimana sih cara orang itu supaya tidak korupsi. Alhamdulillah selama 4 tahun berjalan menjadi beberapa anggota kami menjadi di DPRD provinsi maupun DPRD kota, mereka selalu memegang teguh tidak korupsi sama sekali. Saya berharap mereka selalu melakukan itu sampai mereka tidak menjadi pejabat lagi dan seterusnya, bahkan sampai mereka meninggal, sampai sudah jadi abu. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.